Hello everyone, assalamualaikum guys, welcome back my channel Lucy Asria. Okay guys, LA reaction, dan kenalin buat kalian yang belum tahu sama aku, kenalin aku Lucy Asria. Dan kali ini guys, aku mau mereaction video Mas Idayu Datuk Jamal Abdillah Aida Jebat Kasia persembahan pembukaan AJL 36 TV Malaysia, TV3 Malaysia official. So guys, seperti apa sih performance mereka? Kita langsung aja yuk lihat videonya. Let's go. Ya dasik sangat nih ya, macam oh yes. Aku baru mau ngomong guys, ini benar-benar kayak India ya, mulai dari kostum dancernya ya. Benar-benar mereka mirip banget sama orang India guys. Ini musiknya udah musik Bollywood banget nih. Oh, keren banget cuy. Sumpah, mantep abis. Ya ampun say. Grup orkestra. Berasa kayak gue lagi ada di Mesir nih ya, kerajaan Mesir gitu guys. Oh, so amazing. She's like a queen, you know. Dia dari atas tuh. Bajunya udah baju ini banget ya, apa? Pengantin India. Pakai kain say. Oh, asik banget say. Ah, ini Mas Idayu nih. Ya kayak ini ya. Apa? Artis Indonesia, guys. Siapa lah namanya, lupa pula aku. Ah, ya macam LP Sukaisi pula dia. Oh, so beautiful. I like makeup nya ya, keren banget sumpah, so perfect. Oh nice, wait, gila keren banget cuy, parah. Ini kayak lebih kayak dangdut ini ya, dangdut gitu ya. Bener gak sih? Apa pendengaran aku aja guys? Nice, aku suka juga sama kostumnya ya, warna merah lagi. Oh, apa warna merah perpaduan gold gitu, keren banget cuy. Dan so aku masih ini sama musiknya, bener-bener sedikit dangdut ada tapi lebih dominan ini sih, kayak musik Bollywood gitu ya. Iyalah cuy, keren banget parah. Aku tahu deh, ini kayaknya ini ya, mungkin temanya ya tentang India. Jadi mungkin para pesertanya juga pakai baju India kali. Gitu gak sih guys? Ini bener-bener udah kayak berasa ini, gue lah bukan nonton TV Malaysia nih ya, kayak berasa kayak nonton apa TV Bollywood nih guys ya. Musiknya, kostumnya, penyanyinya, ya ampun the real banget. Musiknya asik juga guys ya. Oh, oke. Oh,
sangat ini banget ya, begitu energik banget ini. Gokil parah cuy. Dia begitu atraktif banget ya, Mas Idayu. Boleh. Musiknya pun sudah sangat sekali itu. Ya. Oh. Dia Suferi bersemangat banget ya. Habislah. Siapa nih? Ah, ayo tebak nih, siapa nih? Ayo guys. Buat kalian yang tahu silakan kalian komen guys. Tutup pakai tudung pula. Oh, ini kayaknya Datuk Jamal nih. Siapa ke dia? Tak ada subtitle ke? Oh, benar guys. Sam Rahmantari. Tapi ini kalau tadi kayak beneran kayak ini ya. Apa Bollywood ini malah kayak Chinese ya, bajunya kostumnya ala kuku. Oh, aku suka banget sama penarinya. Kostum si abang ini perpaduan warna biru sama pink, kece banget ya say. Asik juga lagunya say. Wait, wait guys. Ini gue berasa kayak di Padang tau gak sih? Ya, bener-bener berasa kayak di Bukit Tinggi. Musiknya bener-bener, aduh musik Padang banget nih guys. Sumatera Barat. Kalau ini macam ini banget guys ya. Udah tariannya udah ini banget apa Melayu ya. Jadi benar-benar Malaysianya nggak hilang nih di lagu kedua ini. Mantap sekali Datuk Jamal mah the best. Asik. Oh. Wow, 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 guys. Gue kayak berasa lagi kondangan, tau gak? Dengerin suara apa sih Datuk bagian part ini. Berasa kayak di acara perkawinan, guys. Ya. Keren banget, cuy. Nih. Kita ulangin sedikit ya. Ini bagian yang menurut aku kayak di acara perkawinan beneran, say. Oh. Asik sangat dia. Wow, gila cuy. Keren banget. Gila, gokil banget sih Datuk Jamal ya. Suaranya sedap sangat ya. Apalagi penampilannya, kece banget. Macam ini pula dia. Kayak berasa muda kembali dia. Benar-benar good good kostum juga. Ini siapa pula nih? Ah, Aida Jebat nih.
Ida Jabat. Oh, so beautiful. So cute. Pencuri hati. Oh, sesuai dengan lagunya. So, oh, oke. Okay. Sini, kenapa kayak ini nih ya, para ninja-ninja nih, para ini ya, penari latarnya. Ataukah mereka, oh kan, tapi kenapa penyanyi nggak pakai ini ya, masker juga. Okay, so very nice. It's good concept, you know. Oh, keren banget cuy. So dia begitu atraktif banget ya. Dia keren banget dari yang awal. Dia lebih kayak ya lebih atraktif ya. Kalau yang pertama tadi lebih kayak kalem ya mungkin. Ini lebih full ya, full aktif dan begitu penuh energik banget cuy si Aida. Dia good banget. Aku pikir dia kayak it's like animal, you know. Oh, so beautiful. Ooh. Okay. Sedikit sangat dia nyanyi si Aida. Ini siapa? Ah, Jasia. Oh, she like a rocker woman, you know. Ah, ini nggak tahu nih yang mana nih si ini kasih ah oh, ini. Wow, gila cuy. Suaranya keren banget cuy. Bener-bener kayak suara orang Korea gitu tau gak sih? Oh, mereka ini berempat guys, ada empat tim. Jadi namanya Kasia. Mereka kayak ini ya, apa? K-pop, girl band K-pop gitu. Wow. Gue berasa kayak ingat sama ini loh, Blackpink loh ini mereka berdua. Tapi ini lebih ke Blackpink versi Malaysianya, kasih ya. Nice. Oh, dia langsung berubah nih, siapa? Aida. Aku suka banget sama Aida, so beautiful, cute banget. Suaranya juga cute loh guys. Wow, gila cuy. Entah pendengaran aku aja, tapi bener loh. Suaranya bener-bener imut banget. Aku tahu deh bagian yang mana. Bagian part yang tadi cuma sedikit saja. So cute banget cuy. Nice. Tapi dia emang ini good looking banget ya. Oh. So cool. Wow.
Guys, nah itulah guys penampilan dari Mas Idayu, Datuk Jamal Abdillah, Aida Cepat dan Tim Kas ya, yang mirip banget sama ini ya, Blackpink tuh Kas ya, berasa kayak ya emang Blackpink versi Malaysia gitu. Dan so tapi mereka punya kualitas suara yang menurut aku keren banget, sampai aku mikir wah ini udah kayak ini ya, udah famous apa, udahnya juara ini, kayak apa penyanyi udah juara gitu loh guys, apa sih namanya. So gila, keren-keren banget ya penampilan mereka, dan suara mereka pun so very very amazing. Dan ini menurut aku persembahan pembukaannya good luck banget. Dan so gimana menurut kalian guys? Dan bagian terakhir juga aku suka banget sama si Aida ya, dia bikin si cute banget, dia kayak apa cewek-cewek anime gitu. Oke, kalau kalian suka juga, saya klik like and share, dan mungkin sampai di sini dulu. Thanks to watching dan sampai jumpa lagi. See you, bye.